Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana lan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana lan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana lan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdina siratal mustaqim. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, pertama saya mohon maaf bulan lalu enggak ngaji ya, karena masih keluyuran di mana-mana. Hari ini alhamdulillah ngaji, sekalipun jam 8 saya harus kembali Jakarta. Tolong Quran itu. Di dalam kesempatan pengajian ini saya ingin menyampaikan bahwa Quran itu enggak ada Quran sana itu lho. Saya ingin menyampaikan bahwa suasana yang sulit sekarang ini, hidup yang sumpek,
atau di dalam Quran disebutkan ma'isyatan dongka, hidup yang serba angel. Ma'isyatan dongka, ini belum ada tanda-tanda berhenti. Kenapa belum ada tanda-tanda berhenti? Karena kita ini belum bisa bersatu untuk memperbaikinya. Baik ekonomi, keamanan, pendidikan, kesehatan, hukum, terutama ekonomi, ruwet. Yang kedua, bencana-bencana. Yang silih berganti. Belum juga ada tanda-tanda berhenti. Saya tidak mengatakan bencana akan jalan terus, tapi saya mengatakan tanda-tanda berhenti belum ada. Satu-satunya jalan, kita harus siap-siap memohon keselamatan. Dandani kehidupan masih tertatih-tatih, menghentikan bencana kita juga tidak mampu. Mengapa bencana ini masih terus? Karena fungsi bencana itu belum sampai. Jadi bencana itu kan ada bersifat musibah, ada yang bersifat tazkirah, ada yang bersifat ukubah, dan ada yang bersifat azab. Kira-kira saja Indonesia ini antara tazkirah, peringatan, dan ukubah, balasan. Tazkirah artinya peringatan bahwa ada yang salah di Indonesia ini yang harus dihentikan, tapi belum dihentikan sampai sekarang. Sekalipun bencana sudah seperti ini. Kalau ukubah itu sudah lebih berat. Ukubah itu kan sudah siksaan. Saya yang nelusuri kemana-mana, orang-orang yang seharusnya berhenti bohong, berhenti serakah, berhenti nakal, berhenti korupsi, itu tanda-tanda berhentinya belum ada. Akhirnya
karena kedurhakaan sebagian umat, umat semuanya kena. Istilahnya di Quran, fakafarat ta'ifatun bi'an'umillah. Sebagian yang durhaka, nah yang durhaka ini yang bisa mengapa-apakan Indonesia, maka semua kena. Termasuk yang soleh-soleh. Jadi waktu ada bencana, ya masih ada yang bisnis bencana. Itu ada banjir, ya ada yang jadi preman di situ. Selalu. Artinya belum ada kesadaran atas peringatan itu. Sehingga dungone male ora mandi. Karena dungo supaya ndak banjir tapi sambil membabat hutan. Kan angel ngene. Mestine nek kepengin ndak banjir ya hutannya jangan dibabat. Lah ini ndak. Dungo supaya ndak banjir. Hutannya dibabat. Dungo supaya makmur korupsi. Dungo supaya anak soleh yang dimakan haram. Jadi akhirnya doa tidak istijab. Suatu ketika saya datang ke seorang kiai di daerah Banten. Ya perkiraan saya beliau ini orangnya bersih, mustajab. Saya mohon, ya Indonesia ini didoakanlah kiai supaya selamat dan bencana-bencana ini ndang lereng. Jawabannya kan dibalik, lo kan istighosah sudah di mana-mana. Iya, tapi ndak mandi-mandi ya. Lalu diterangkan tidak mandinya itu karena ndak selaras dengan kelakuannya. Yang kedua, orang dungo ndak nganggu ukuran. Ukurannya itu sebetulnya tidak boleh narjang sunnatullah. Sudah pernah saya terangkan ya. Boleh dalam masyiatullah. Nah, lalu saya minta beliau supaya ndonga untuk orang banyak yang sudah megap-megap. Megap-megap uripe dan megap-megap bencananya. Lama beliau berpikir, akhirnya tidak mau. Gih, mungkin mawon Pak Asim. Lho kok ngoten ya? Niki tazkirah saking pangeran. Pun koyok ngeten niki tiang-tiang niku sik dereng sadar. Nek dikurangi lak tambah sombong begini. Kalau pikir-pikir bener juga ini gitu. Mindano sombongi mau wong-wong itu terus dikurangi. Wah ini lihat setelah saya kan aneh. Lalu nitip saja masing-masing supaya berdoa. Doanya ada dua. Jadi beliau tidak mendoakan, belum. Tapi kita masing-masing disuruh berdoa. Pertama,
untuk kehidupan kita di saat yang sulit ini, supaya diberi kemudahan oleh Allah. Jadi kemudahan hidup di tengah kesulitan. Wong ora ngelai urip iki angel. Apa maneh sekarang pancen zamane angel. Supaya pangeran paring terobosan. Setelah subuh dan maghrib, jadi subuh itu untuk satu siang dan maghrib untuk satu malam, dibaca surat Al-Fatih ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ini yang istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfiro laka Allahumma taqaddama min zambika wa ma ta'akhar wa yutimma ni'matahu alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim wa yansuraka Allahu nasran aziza walladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyiatihim wa kana zalika indallahi fawzan azima. Ini untuk doa orang-orang yang soleh di tengah bencana. Karena orang soleh pun juga ketemper, bukan enggak ketemper. Saya artikan sekilas. Inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami Allah telah membuka. Dimaksud di sini kehidupanmu dengan pembukaan yang nyata. Liyaghfiro lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar, untuk mengampuni semua dosa-dosamu, baik yang dulu maupun yang sekarang, dan menyempurnakan nikmat serta memberi kamu jalan yang lurus. Dan Allah akan menolongmu dengan pertolongan yang terhormat. Allah lah yang menurunkan ketenangan di dalam hati kaum muslimin mukminin agar mereka terus bertambah keimanan dengan keimanan. Milik Allah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah zat yang maha mengetahui dan bijaksana. Ini semua guna memasukkan orang mukmin dan mukminat surga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan dihapus semua dosa-dosa kejelekannya. Dan kalau itu terjadi, merupakan suatu kemenangan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terjemahannya.
bagaimana hidup yang sulit ini kita berada di tengahnya dan diberi tempat yang lapang. Sebelum membaca ayat ini, membaca Fatihah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, membaca Fatihah untuk orang tua laki-laki satu kali. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah untuk orang tua perempuan tiga kali. Karena orang tua perempuan itu tiga kali lipat tingkatan tingginya dari laki-laki, sepanjang dia solihah. Perempuan itu kalau mandi ya mandi betul, kalau jahat ya jahat betul. Kalau sudah mandi itu tahta akdamil ummahat, kalau sudah jahat itu ya seperti nenek sihir gitu, dahsyat. Nah, dengan membaca Fatihah itu akan tersambung lagi lingkaran ruh keluarga. Jadi tidak pretel keluarga. Sekarang keluarga kan pretel. Ibu badal dewe, bapak budal dewe, anak yudhoye dewe, semburat dan ruwet semua. Tidak seperti keluarga dulu yang guyup, ini Pak D, ini Pak Le, ini Bapak, ini. Karena enggak ada sambungannya. Nah, sambungannya itu Fatihah. Anak sama saja, kalau sedang sekolah, kalau di tempat jauh, itu seharusnya difatihai oleh ayahnya, oleh ibunya, supaya sambung. Jadi Fatihah itu seperti SMS itu. Tapi ya lebih dalam, karena Fatihah itu SMS batin. Kalau SMS lahir anak kita di luar kota, paling SMS mendak terima kiriman aja. Atau ndak sama sekali. Nah, ini Fatihah ini untuk merakit kembali rangkaian sambung-sambung gerbongnya ini, misalnya kereta api, dalam satu rangkaian kembali. Tidak ada rezeki lancar berkah tanpa hormat orang tua, itu tidak ada. Kalau rezeki banyak tidak berkah, itu ada. Tapi kalau minta banyak sak berkahnya, itu tanpa ikramul walidain tidak mungkin. Tidak mungkin. Sama kalau pangkat saja tanpa birrul walidain itu bisa. Tapi kalau pangkat sak derajatnya tanpa birrul walidain itu tidak bisa. Tidak bisa. Ya, kenapa tidak bisa? Aturannya pangeran wis ngono itu tok. Itu sunnatullah. Nah, orang-orang besar yang punya pangkat dan derajat itu bukan main kalau kepada ibunya. Tapi kalau ini yang pangkat ecek-ecek itu sombong-sombong itu, mesetak-mesetak itu paling didemoni wong ae. Ndak ada derajat.
Maka kita mumpung zaman sulit begini, kalau ndak sulit itu dielingno rada ora gelem. Nah, zaman sulit ini mari kita rakit kembali gerbong keluarga itu. Secara ruh junudum mujannad. Mari kita mulai la hadratin nabil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila ruhil walid. Al-Fatihah. 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 Mari ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liaghfiro laka Allahumma taqaddama min zambika wa ma ta'akhar wa yutimma ni'matahu alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Huwal ladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana zalika 'indallahi fawzan 'azima. Setelah itu kita mohon agar selamat dari bencana. Kalau kita mohon bencana berhenti, itu sudah sik durung ukurane. Seperti sampean ngedang sepur ngendekno, iku ukurane apa ndak? Sebetulnya sepurnya memang harus mandek, cuma nek sampean sing ngedang ambek ndaplang go sempritan kon mendek kira-kira sing mendek sepure apa sing bablas sing nyemprit lagi. Di ukuran kekuatan. Itu tadi di lalu ditambah doa untuk selamat dari gonjang-ganjing dunia. Fitnahnya, bencananya. Kemudian kita menyebut nabi-nabi Allah yang selamat dari bencana. Itu namanya tawassul. Tawassul itu bahasa yang gampang itu tawassul itu via lewat. Jadi tawassul
itu ada dua macam, ada tawassul bil amal, ada tawassul bil askhos. Tawassul bil amal itu kita mohon kepada Allah dengan menyebut amal kita sendiri. Ya Allah, nyuwun rezeki. Mbok menawi diparingi rezeki, mugi-mugi kula saged amal saleh. Nah, itu kan tawassul terhadap pekerjaan kita sendiri. Tapi janji ngono iku nek gak, wah ya nyunyut. Janji karo Allah. Atau tawassul bil askhas, menyebut bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan Rasulullah, ya Allah terima doa saya, dengan menyebut bijahi Sayyidina Muhammad. Nah, ini kita menyebut deretan Nabi Rasul yang selamat dari bencana, dan ada bencananya emang. Ya man ajaba Nuhan fi qaumi, wahai zat yang mengabulkan permintaan Nuh kepada kaumnya. Ya za'ita li sayyidina al-Haidir fi ilmi, wahai zat yang telah memberikan ilmu lebih kepada Nabiullah Khidir. Nabiullah Khidir itu diberi ilmu lebih. Jadi kelihatan yang hari ini dan kelihatan yang besok. Kalau kita yang besok kan enggak jelas, kita ngapo besok. Serempetan Honda pun tidak sesuk, ini kan karena. Nah, Nabi Khidir itu diberitahu oleh Allah. Nah, jangan lagi besok itu celaka pan, tidak, besok yang dimakan apa itu tidak jelas. Nabiullah Khidir diberi kelebihan ilmu futuralistik, jadi ilmu ke depan. Wa ya man nasara Ibrahim ala a'da'i, wa hizat yang menolong Ibrahim terhadap musuh-musuhnya. Kan Nabi Ibrahim itu dikepung musuh karena berada di negara yang dipimpin oleh Namrud. Nah, kalau Namrud itu raja satu negara kan mesti memblokade semua pada zaman dulu. Ya za'ita ayaman nasara Ibrahim ala a'da'i, ya man radda sayyidana Yusuf ala sayyidina Ya'qub, wahai zat yang telah mengembalikan Nabi Yusuf ke ayahnya Nabi Ya'qub. Sudah katanya dibunuh, dicemplung no sumur, didol, semelok rojo, sampai dengan jadi raja, ada putus semua, toh kembali Nabi Yusuf kepada Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub karena sedihnya nangis terus sampai buta. Nabi Ya'qub. Nah, setelah buta ketemu dengan putranya Nabi Yusuf, dilempari bajunya Nabi Yusuf, kemudian bisa melihat kembali. Ini kita sebut wahai zat yang telah mengembalikan Yusuf kepada Ya'qub. Ya man kasyafal durra Ayyub, wahai zat yang telah menyembuhkan
menghentikan bahaya penderitaan Nabi Ayub. Nabi Ayub itu semenjak lahir sakit terus semenjak lahir. Sampai jadi nabi sakit terus, yang sakitnya itu sakit yang dijauhi orang. Nah, pada ujung-ujungnya disembuhkan oleh Allah. Yang menurut ukuran biasa tidak sembuh. Ya man ajaba ta'wata Zakaria, wahai zat yang mengabulkan doanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu sampai tua tidak punya anak, kepingin punya anak, akhirnya dikasih. Di saat sudah tuyuk-tuyuk, nanti sudah tidak ada ekstra josnya lagi, dikasih anak. Artinya sesuatu yang tidak mungkin mungkin. Ya man qabila tasbih Yunus ibn Matta, wahai zat yang menerima tasbihnya Nabi Yunus. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus 11 tahun di dalam perut ikan, akhirnya dikembalikan ke pantai. Nabiullah Yunus. Bayangno wong ning gone jerone iwak lu 11 tahun. Ukurane kan wis dadi teleke iwak. Dikembalikan ke pantai. Berdakwah lagi. Nas'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi asrari hadhi ta'wat til mustajaba. Ini kurang catatannya. Mustajaba, enta taqabbala ma bihi ta'unak, wa antu'tiana ma bihi sa'alnak, anjislana wa'adaka alladhi wa'adtahu li'ibadikal mu'minin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 11 kali. Ya itba Nabi Yunus 11 tahun. 11 kali. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barik wa sallim ajma'in. Jadi ini ukuran biasa dan tidak mungkin. Ya apa saiki porong tambah macet pedet ya. Sapa sing iso ngelas porong ya. Nek mreteli. Nah nek kakean lumpur ambles, sapa sing nyangga ning ngisor? Mak dene lek. Tak mungkin semua itu. Di dalam istijabut doa itu ada beberapa amaliyah yang harus dilakukan. Pertama, niatnya harus bersih. Yang kedua, suka tulung. Jadi orang yang ingin tertolong di saat kesulitan itu tawassulnya, tawassul bil amal, orang itu harus suka nulung saisa-isane. Ya nulung saisane, iso nulung pikiran, nulung pikiran, iso nulung awak, nulung awak. Iso nulung duit, nulung duit. Tapi ojo menengahe. Nek ana wong kebanjiran, cok meneng ae mergo kuwi gak kebanjiran, aja ngono. Kalau ada omah kobongan, medun tandang. Aja dumeh omahmu ora kobong.
Nah ini tawassul bil amalnya untuk istijabut doa. Nah kita ini karena orang kecil, ya kecil dalam iman, ya kecil dalam ibadah, ya kecil dalam kemampuan. Mari kita selamatkan lingkungan keluarga masing-masing. Nah perkara nanti Allah memberikan kekuatan kita untuk yang lebih besar lagi potensinya, alhamdulillah. Monggo sami-sami diwaos. Allahumma salimna min afatid dunya wa azabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal Alamin ya man ajaba Nuhan fi qawmih ya Zaida li Sayyidina al-Khidir fi ilmi ya man nasoro Ibrahim ala a'da'i wa ya man ratta sayyidana Yusufa ala sayyidina Yaqub ya man kashafa durra Ayyub ya man ajaba da'wat Zakaria ya man qabila tasbih Yunus ibn Matta nas'aluka Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah bi asrori hadhihi ta'awat al-mustajaba anta taqabbala ma bihi ta'awunak wa antu'atiyana ma sa'alnak anjislana wa'ataka alladhi wa'attahu ni'ibadikal mu'minin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi musta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini yang satu tadi untuk memohon masa depan. Nah, bapak-bapak yang sepuh-sepuh ini kan masa depannya kan kuburan. Dalam keadaan sulit harus didoakan anak kita supaya punya masa depan baik. Lah masa depan kita husnul khotimah. Yang wis watuk-watuk, sing wis asam urat, yang golongane kerkes-kerkes nih sudah masa depannya itu rumah abadi itu. Nah, oleh karenanya karena kita bertanggung jawab pada keluarga, ya didoakan anak-anak kita. Sangat baik kalau yang mendoa ini semua keluarga. Saya sendiri sulit karena montang manting begini. Ya paling-paling ya nyuruh-nyuruh aja. Karena dari sekarang sampai bulan Recep ini saat-saat berbahaya. Sekarang bulan apa? Hah? Mulut bakdo mulut Jumatil awal, Jumatil akhir, Recep. Jadi 3 bulan lagi ke depan ini berat. Nah berat itu kalau tidak sanggup ya terus bunuh diri, ngombe racun kalau tidak kuat. Nah kalau kuat nekat ngerampok, ya nyolong sepeda motor. Karena kuatnya tak tidak pakai hidayah, tidak kuatnya juga tidak pakai hidayah. Maka yang bisa bertahan adalah mereka yang mendapatkan petunjuk dari zat yang menciptakan bencana itu sendiri. Coba kalau orang anaknya dibunuh sendiri, kemudian dia juga bunuh diri. Ada yang karena jengkel sama suaminya, ada yang bingung nyekolah no. Tinimbangane anakku kok jadi wong bodoh saleng mati ae. Nah begini-begini ini sebetulnya kan tumbuh dari kasih sayang ibu, tapi kasih sayang yang tanpa hidayah. Nah di sini dipilah-pilah nanti. Jadi bencana ini sekaligus juga seperti apa tampah sing nginteri ngono. Bencana. Dadi wong itu ubek nanti kan miyak itu mana lasnya dan mana dan kira-kira akeh lase timbangane berhasil. Mau diurus tenan gitu. Syarakat ini bagaimana tadi sudah tidak bisa lagi ditandangi karena yang rusak itu bukan cuma ekonomi, bukan cuma hukum, pendidikan, politik, tapi sing rusak pikirane wong itu bisa rusak. Piye carane dandani wong sing rusak pikirane? DPR demo golek rapelan. Ini kan wong sampel lho DPR. Wong DE ku wis akeh duwike timbangane wong macul kan akeh DE.
mestine ndek ngurusi sing diwakili. Ngurusi awake dhewe. Lah iku rumangsa bener kan buaya gagak. Ilek mengine. Jadi pikirannya ini yang rusak. Jadi ngitung bener salah itu sudah enggak bisa. Oleh karenanya doanya tetap harus arinal haqqo. Mudah-mudahan ditunjukkan kepada kita yang bener itu ketok bener lah. Sing salah itu ketok salah. Dan saiki sing salah ketok bener, sing bener ketok salah. Karena pikirannya yang ruwet. Nah pikiran itu kan cuma gas. Akinya itu kan ada pada hati orang itu. Ini mau diselesaikan dengan cara apa? Nggak iso. Karenanya paling penting kita menyelamatkan diri dan lingkungan yang keluarga ini. Nah, kalau Allah mengabulkan, kekuatan kita akan lebih besar. Nah, ketika lebih besar itu kita menyelesaikan sesuatu yang lebih. Tapi budalnya itu harus dari keluarga. Nggak iso, nggak iso. Karena yang diperintahkan itu ku anfusakum wa ahlikum. Kok roro anake kena narkotik, roro anake kecelakaan, kan terlambat. Tapi insya Allah dengan doa Fatihah, anak kita pun kalau pergi keluar rumah itu ingat rumah. Lah nek gak ono sambung junudun mujan nadahnya, isik ndek omah iki lho wis gak eling omah. Isik ndek omah. Ini kan ndak karu-karuan. Ya ilmu ini semua sekarang hilang, lepas. Guanti ilmu sing ora karu-karuan. Sekarang siapa? Orang kalau ngomong dirungokno wong, ayo sapa? Tukul tok. Itu sakjane ora kok dirungokno, digawe hiburan. Yang yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Siapa? Ndak ada. Atau kebun kalau ada jarang. Orang dongeng kabeh wong padha ngrungokno. Angen-angen. Terus gelem nglakoni nek kuat. Gak kuat semoyo. Iku wae wis angel. Sekarang. Pidato wong ewek-ewek orang sing ngrungokno. Ning TV tambah dipateni, wis tukul e tukul. Iki sing wong gede-gede kakan cangkem. Berarti kan sudah tidak ada lagi muru'ah. Hilang dari masyarakat. Rasa percaya udah hilang. Hobonya ini menjadikan ma'isyatan dongka. Nah karena ma'isyatan dongka ini sumpek ini bareng, surah salah ini bareng, ndak ono sing iso ngatasi, diajar sama pangeran melalui makhluknya yang lain. Dulu duwer, angin, api, beledek. Ini beledek sudah ada first code-nya di Sumatera Barat. Awan-awan rumah pagar ruyung samber beledek kobong, bukan karena api. Siang hari tanpa hujan. Nah, tapi ya isik durung anu ngono lho, isik rumangsa piye ngono wong iku. Sing mesedak-mesedak. Artinya ini belum nyampe kepada tujuan tazkirah dan uku. Nah kita tidak usah sombong. Sombong seakan-akan iso. Wah podo gak iso nih. Kita tidak usah sombong lalu menyalahkan sana-sana seakan-akan kita yang bisa. Bagaimana kita mau bisa yang rusak sudah pikirannya? Maka kita harus selamatkan lingkungan-lingkungan ini. Ya man,
ajaban nuhan fi qaumi. Sak iso lah wis umate Nabi Nuh kaya ngono, wis keluargae dicepuki loro-loro. Kan ngono ceritane. Kayak bibit maneh. Tapi insyaallah zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak sama dengan zaman nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi sebelumnya ditumpes itu tumpes kelor. Entek. Kalau kita ya dididili. Dididili ya, kayak Aceh 120.000. Kan isi akeh. 200 juta kok. Engkok porong 15.000. Dididili tapi ya keri lho dididili. Aduh. Saya mohon maaf. Ini saja untuk pagi ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Nanti catatannya minta Pak Jamil ya. Pak Jamil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu li sahabat Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana sallimna min afati dunya wa azabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya man ajaba nuhan fi qawmihi ya zaita lizin hadir fi almi ya man nasara ibrahim ala ada ya man rata yusuf ala sayyidina yaqub ya man kashafal durra ayyub ya man ajaba ta'ud zakaria ya man qabla tasbihah yunus ibn matta. Nas'aluka Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah bi asrari ashabi hadhihi ta'awud al-mustajabah an tataqabbala ma bihi ta'unak wa an tu'tiyana ma bihi sa'alnak anjis lana wa'adaka alladhi wa'adahu libadil mu'minin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin in qatat amaluna wa 'izzatika illa fika wa khabaru ja'una wa haqqika illa minka in abdat ghuratul arhami wa ibta'adat faqr bi syai' minna ghurat Allah. Ya gharat Allah siti syairah masyarakatan fi halia uqtatina. Ya gharat Allah adatil antuna wa jaru wa rajaun Allah mujira wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Ya wahidni Ali ya Halim. Ya wahidni Ali ya Halim. Ya wahidni Ali ya Halim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'adzim. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala nuhin fil alamin. Istajib lana amin. Faquti adabir qawmin ladhina zalamu faasbahu la yura illa masakinuhum. Kadhalika natil qawman muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mawlaya salli wa sallam. Lim da iman apa.